talaja tamiruhu bihadhi sifati dhahara ala dhahirihi dalika hatta yakuna lil muqari lahu al-mu'taqad li fadlihi aksarah diraman wa yakunu bi liqaihi asyadda farhan wastibsyaran min mai ya'lu fi muwalati ghairihi wa in kana dhalikal ghair mustahaqqan lil muwalati mendang berkisar pembahasan tentang seafood yang hanaget. Ubuh kucento tidro uring yang na ilmu lagi wara ilmuna dan memelihara diri daripada harim dan subhan. Biasa menampakkan dirinya mempunyai ilmu ruh muplemah cibagok enggak nyana ilmiah dan ingin mencari kemasyhuran bi telegop ganyana ilmiah dan bui pegah legop ganyana ilmiah mencari kemegahannya ada kala dengan semubut kala pada semubut kala memori adakala sekedar memberi pelajaran mungkin dapat bedakan antara tadris dengan wa'zi niat tadris na kitab yang dibaca oleh guru dan na kitab yang diikuti oleh murid munya wa'zu hana tausiah adakala pidato nasihat secara bebas nyen tidro urung yang kalagenyan berefek kepada hanaget yaitu akan mendapat fitnah yang raya yang biasa haji hanaglah dan han bebas kecuali para siddiqun alasan jih karena urung yang legenyan menyo pihak masyarakat get penerimaan kaitamud oh yang tajak nampi sebut menyadina tala al badru na perapa ilam hatrah tetap na lam ate ujub mana ujub
menganggap dirinya lebih. Khuyala mung ibudah perasaan hana budaya urung lain. Tazayun menghias diri. Tasanno dah pegat mulai dari langkah cara pegahaba nyan menyo get sambutan tapi menyo urung itulah wate kagu pot droge kagu bahaya droge urung hai trimong icu jumoh urung nyan bengai hujung dendam rencana sesuatu yang hanaget kepada orang yang hanaget tambutan bengeh nyan lebih berat daripada bengeh kepada orang handengar tutu orang lain nyan wateka lagi nyan na kesempatan getamang droge tungkusi setan horot itamang isah lamate urung yang lagi bunong nyan bengihkah wajar karena urung jeh hai damang handi terimang kebenaran yang betul kita pegah hai dengar kan wajar bengih ya kai peluk ngom eh. Teman menyorong yang laganya na perasaan hai terimang habagok ngan hai terimang habagaknya berat bengih ke menyo habagaknya hai terimang menyo habagok na tak bengih ke nyan makrur dan tertawaan bagi syaitan. Sebaliknya menyemangat hati dengan diterima dan senang watai puja legok dan palak menyemai terima dan urung berpaling daripada agaknya yang tetap akan gecari ilah untuk puberat beradro payah pejroh lafad wate gemarit wate pegak penyampaian karena nak tertarik urim dipuja agaknya padahal Allah hanagala nyoka tak pegak-pegak lagi nadroi buh senang urim dengar buh hana senang dan syaitan masuk lom atai jih narubung hanabre tamang aju nyan loba gata tat pegat-pegat lafad dan tatakaluf untuk mengembangkan yang kebenaran dan nak jeroh penerimaan makhluk demi meninggikan agama Allah ya itu lho nyan tacing tu menyogetanya lagi nyan dan na urung lain yang lagi nyan so perak tenang ditanya dipujo dengan dipujo orang lain menyobrat senang ditanya dipujo yang makhdung wakcik orang yang kakenang tipu daya setan dan yang upu-iput orang yang memputar-putar di antara mencari panutan yang dianggapnya sebenarnya jalur agama yang lebih pun kan ya baru truk wamah makhtalaja dan tatkala bergejolak hatinya dengan ini sifat pun lamati loba
untuk ibu jorego dan kadisah lisatan nyan gata galak dipujo mantang di jalur yang benar karena untuk meninggikan agama Allah nyan menyoa lam ati karena zahir dari zahirnya hati oleh demikian sifat yang buruk nampak beranggota sehingga adalah bagi orang yang memuliakan baginya yang mengiktikad ia bagi kelebihannya itu lebih banyak nisbah penghormatan muwaktiri barih al-mu'takidi tidak urung dipemulia agaknya tidak urung diidikat agaknya urung lebih nyan berat hak ke pemulia urung-urungnya itikir gaknya lebih dan urung yang pemulia gaknya karena kengkau bebut menyau bebut hana tergantung kepada na urung pemulia dan hana urung pemulia gedanyo yang penting gedanyo berbuat sesuatu kebaikan karena Allah nyo karena dasar hana gak timoh tu hal yang hanagat bak lahir pun hanagat bak batin nanti timoh bak lahir berat hormat urung yang dipemuliakannya dan adalah dengan bertemunya orang yang pemuliakannya itu lebih berat nisbah kesenangan dan kegembiraan daripada barang daripada siman yang berlebih-lebihan ia nyaman pada memuliakan orang lain. Woi kun dinoro na saingan eh. Na saingan lagi orang caleg lah. Ke caleg ni jagup. Jagup, jabuk. Yang kena saingan kurang yang berat pemulia satu calonnya lebih berat dihormat le calon daripada urung yang pemulia urung lah lain wa in kana dalikal ghair walaupun nalah demikian orang lain itu berhak bagi mendapat pertolongan pada tasaringnya ibu urung lain yang berhak dipujo dan berhak dihormat tapi menyoka berat kedih dipujo dan dihormat ka bengeh katnya dan terkadang-kadang sampailah urusan dengan ahli ilmu kepada bahwa berubah mereka itu akan sebagai berubah orang perempuan nyangka hai upat hai kah cemuru orang nyuka kurinang pula ini berpindah sebahagian muridnya kepada lainnya ya hantengnya ke ih malam aja asai kana urung jak laki idin jak badayah lain yang hana manga ke pajubu hana manga ke jewi kipah wajah roh yang kejak ke pupuk roh mungkin cik nak geblo lom kipah yang pakai bateri ibu dah wikin dina meriang eh? Ilun watih lung pegah lung sakit meriang na urung buh makna merindu sang kekasih cik cik kana bak awaknya awak main-main atayan tak pegahnya ibu mana lain kerana wa in kana ya'lamu annahu muntafi' bi ghairi wa mustafid min fi dinihi walauna ianya dengku geyakini bahawa sungguhnya murid dapat mengambil manfaat dengan lainnya dengku
walau keyakini lah mati tempat yang dijabat murid gaknya lebih bermanfaat mustafid men fi dini mengambil faedah ianya murid daripada nyarir dalam agamanya lebih ilmu tetap hati hana tenang kai peluang tabiat urinang guna urinang menyejauk lako oleh kau kan getim mati kan daripada udip ni menancit daripada diminah murid holain lebih ke mati kanya mati murid-murid wa kullu hadhihi washu sifat muhlikat mustaqinnah fi siril qalbi bermula tip-tip demikian itu arasihu natong nebuka tutup kosmos kena meru'uh yang itu katanya kuatlah tu wap wap pane buno baik tua ilikut sifat bruknya lam ati kemudian lahir bak anggota yang salah satu lahir bak anggota bengih apa muri apabila murid ijak bak guru yang lain adalah menguap daripada beberapa sifat yang membinasakan dan yang tetap dalam rahasia hati. Ini sumber empat sifat yang buruk. Katanya kainum yang bahasa Aceh. Kainum. Inum nanti oh inum ah. Untuk otai tren tren hinoi balai dia setel laju mie. Mie yang tengah lum tikus. Adakala mie yang tengah mencewek. Na taboh agam, na taboh inang. Itu tetap hana bergerak. Karena punya bergerak antik hai tu mung tikus. Nya menanti sifat muhlikat puno kaidu kainum lamati. Yang sungguh menyangka oleh orang yang berilmu akan terlepas daripadanya nya yang kagora guralom urang alim buno yang hanaget lam ati ge yang kalahe ba anggota ge sangka ganya hana rifuknya panina teman kainu hana me kerepeh bi katetap lagi lempanya kesangka hana padahal orang alim tersebut ma'rur padanya sifat dan hanyasanya terbukalah demikian dengan ini beberapa tanda yang kata yang kata itu pegah lika pun katanya pun itu alam hati duduk zahir pada anggota tak tepu atas alam hati kita yang hanaga pun yang kadang-kadang liur-urung yang nak ilmu yang kita kadro ke bebas pada hai hana tanda arah tanda pun yang paling raya dah watai pujogok yang bersaing dengan getanyo merasa pengih lamati bahkan hang getanyo ibu jo kepui ibu jo urung lah urung lain dan hasanya terbukalah demikian dengan ini beberapa tanda oleh fitnah bagi orang yang berilmu yang fitnah itu raya yang bagi pegah saatnya sang kerana pupuan pada hari raya tak efek wahwa imma malik wa imma halik dan dianya orang alim adakala menjadi raja adakala binasa
getanya watekana elemennya kan tente ujung jih selamat. Nah bahaya, bahaya antara lain yang kata bui bunokan menyaiti moh hal-hal yang hanaget urun yang berilmu menyogat menjadi raja. Rajanya punya sebenarnya orang yang berilmu kan raja. Mana raja itu saban dengan raja menjadi pemimpin bagi rakyat. Punya istilah ino kan pemimpin non formal. Punya presiden, gubernur, bupati, wali kota kan pemimpin yang formal. Adakala binasa dan hanajine loba baginya urang alim pada selamat urang awam menyogdanya yang na ilmu kalagenyan buruk lam ati itu dan bahkan kalahi ba anggota nan nyen hana cara untuk diperbaiki urang lain. Gimana diperbaiki urang lain dro tu rusak nyen saban lagi Honda hai templung rencana dari Honda lah lain kaku bandua i ati Honda yang kayuh ngaki mana cara. Sedangkan yang sebenarnya tujuan daripada orang berilmu untuk dari orang yang hana lamna ilmu kepada orang yang berilmu pengetahuan. Makanya kagejuk boceng boceng buno ceng hana lam naboh ya. Maka barang siapa merasai dalam hatinya dengan ini sifat, maka bermula yang kewajiban atasnya itu mengasingkan diri mudullah dan infirat aboh makna yang cipusuk-pusuk boh ceng lamati kita nyona sifat yang beruk buno ya. Baik tampil lahir ba anggota jino laju paya jak kedih ugli tapi hantip ugli menung biji ohlom wa talabil khamul jak mitas tempat yang tersembunyi jak somro baik turi leurung payah tajak ba daerah-daerah yang hanai turi kita leurung wal mundafa'ah lil fatwa dan tatulak bagi fatwa nyaurung dia na urung dia tanya hukum pai terpegah kuar la adri ya. Jawaban Abu Hanifah la adri karena bak jauh hukumnya pi rasambung dirui bak kudu diri padahal yang peruse setan itu mangan nyojak bak tempat yang hanai turi le urung nyana urang tanya hukum tulak mahma suila kapan-kapan orang bertanya. Maka sungguh adalah masjid meliputi pada zaman sahabat radhiyallahu taala anhum akan sabah jamaah daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruh mereka itu mufti dan nalah mereka itu menolak oleh mereka itu akan fitwa. Nyoga cerita bacut keadaan masa sahabat. Keadaan masa sahabat para sahabat berkumpul dalam masjid dan memandum urang nyan je kepegah hukum. Hamnya sahabat ke mujtahid mandum. Nah yang mau pikiran sahabat nyan kurang lebih musabi. Nyan bayah dulu ulai lang kula. Tetapi wakanu adalah mereka itu menolak oleh mereka itu akan fitwa. Wadena urangnya kemanya hana kejawab baju kutunya urun lain gedih mentang-tanya dan titip siman yang ada ia nyaman telah berfitwa
ada ia nyaman mencita-cita bahawa mada akan nyaman oleh lainnya. Tidak urang doh tajuli kabrat tai karat. Ya tanya hukum kagak pegah. Tapi lama tiga yang mangat benar urang lah lain yang pegah hukum be. Be gaknya. Ditanya kan tak cek gati. So supo bahasa aro cek gati. Acara yuk. Kolikun yang bahasa dia saudara kolikun. Cek gati. Cek gati urang lain. Takoh kesempatan kau. Ulama sahabat kan galak ke menyona urang lain yang pegah hukum baik sampai payah ke pegah leh gaknya. Dan ketika ini sepatutnya bahawa dipelihara dro ia seseorang akan syaitan insi. Buno syaitan jin ni nyona peluang lom itamang syaitan insi urang yang perangi lagi perangi syaitan hu ya pegah itanyo kabutoi buno kabutoi la mate tu ate urang ja dan yang hukum tak pegah tapi ada je benar urang lain kan kabutoi ya. Dalam kesempatan kabutoi napat damang Pak Sehlom dan ketika ini kabutoi lah mati itu hana senang dengan getanya pegah hukum ada jibuna orang lain sepatutnya bahwa memelihara diri ia seseorang yang alim akan syaitan insi karena berkata mereka itu la taf'al hadha jisah le syaitan insi bek ka pelaku laginya teh bek ka tulak-tulak watena urung ja tanya hukum ka jawu baju kupu tunyok gede hinok tunyok kuno tunyok kudi mumanggok gop nang ka budoi mukadimah habaji fa inna hadal bab law futiha lan darasatil ulum min bainil khalqi karena ini pintu. Ini pintu, pintu tunjuk kuno, tunjuk kode. Jika lo bukakan, agama boleh lagi nyan. Oh, nah, urung tanya hukum, tak tunjuk tungku-tungku lain. Baik, tak pegah lagi tanya. Sungguh terhapuslah ilmu di antara makhluk. Makhluknya memang perlu ilmu, perlu hukum. Oh, gejak tanya. Hana musuh jawab. Mamandum tunjuk kuno, tunjuk ke kode. Waliyakul lahum dan hendak berkata ianya seseorang bagi mereka itu syaitan buno bahasung agama Islam itu terkaya daripada lum. Yang cara tulak syaitan wate kaitah lagi nyan baik tunjuk kuno tunjuk kudih jawa baju agama Islamnya kelung mentanya malim letak urung-urung lain yang malim fa innahu kad kana ma'umuran qalbi karena sesungguhnya pekerjaan sungguh adalah urung-urung yang agar ada ianya agama Islam hanam poho hanam moho lamel ya qabli ya lah tentang qalbi hek tapi ke mana tu mengut adik mana pengupan ini karena sesungguhnya pekerjaan sungguh adalah agama Islamnya makmur cukup makmur makmur pemakmur katedeng kater imarah sebelum lon kan kan baru taceh agama Islamnya
yo golom lun lahi kana agama is Islam. Leta urun yang malem-malem dum dan menancit akana sesudah lun. Lun punya tiat dan dah mati. Oleh mati lun sengah agama Islam tetap makmur. Dan jika lo mati lun tidak akan roboh ianya agama is Islam. Ta pehanayum cara tatulak syaitan benar tak pehanayum rote untuk agama Islam. Dia tak orang lain. Juga lomlun na orang lain. Tak perlu mati lun na orang lain. Pat nilai lun. Hana nilai. Tidak roboh sendi. Sendi is Islam. Karena agama Islam itu terkaya daripada lun. Dan ulun tidaklah ulun itu terkaya daripada memperbaiki hati lun. Agama Islam hanya perlu ke lun. Tapi lun sangat-sangat berhajat untuk memperbaiki hati. Adapun membawaki demikian. Gara-gara lun hana lun jawab pertanyaan seseorang membawaki kepada terhapusnya ilmu itu khayalan semata-mata. Tulak pendapat setan bunuh. Yang pegah punya hantar jawab pertanyaan agama akan terhapus yang khayalan. Menunjuki di atih sehabis-habis jahi. Yang bangai tak kata amin ada pegah terhapus agama Islam gara-gara lun hana jawab pertanyaan. Karena manusia jikalau dipenjarakan dalam penjara dan diikatkan dengan belenggu dan dijanjikan mereka itu siksaan dengan api di atas menuntut ilmu, sungguh adalah cinta kepemimpinan dan cinta ketinggian mendorong ia. Cinta akan mereka itu di atas memecahkan belenggu dan merobohkan bintih-bintih penjara dan keluar daripadanya penjara dan berbimbang dengan menuntut ilmu. Tak perlu orang di dalam penjara diranti lo dan diancam nyo soso yang jak ber putut dumnan ancaman ila kete soso yang jak ber tetang cinta riasah oh wate kamalim gitanya jit ke pemimpin non formal galak tu laduk tawai-wai aki di keurang tatunyo kena tatunyo kedih miem bubaje ase musiliwe jipe e ujure jure nan tu jure tempat pelaminan kedih hipe e hai tembek bek kena ni lo bek kena isumprut lampa di kedih ujuk balawa di tu nyana tanya nyan galak nyan dipleh ranti dipleh penjara ia tuntut ci ilmu nampun jila kete pun diculok dalam penjara alanya ikat ngeranti diancam soso yang tebiat jak buat kutut yang tetap orang jipleh rantai jiproh baga penjara i tebiat jak tuntut ilmu yang didorong oleh hubur riasah. Hana pun datang. Hana pun datang. Ada datang ti na sodorong. Hubur ia riasa. Ulu galak ke tinggi, galak ke raya. Wal khurud wal isyghal. Fal ilmu la yang daris. Yang mantan jawaban ke syaitan bono. Syaitan bono yang disah batidot tengku menyohan jawab pertanyaan nurim karena pesaleh drone akan terhapus ilmu nyandup ancaman be tuntut ilmu
tetap didorong oleh hubur riasa dan ulu kepada mencari ilmu. Dipleh rantai, dipok penjara, tidak buat ulum. Maka kesimpulan, ilmu itu tidak akan terhapus selama syaitan dipegala kepada makhluk akan riasa. Kenapa yang pegah habis ilmu? Menyemantan Pak Syekh kesah-sah Pak Urim. Dipegala ke pemimpinan. Dua di atas, tunjuk kena tunjuk ke dia. Walau jenuh takli. Yang ke jawapan? Han terhapus ilmu selama syaitan masih dipegala kepada Urim untuk riasah. Yuhabib. Maka ilmu tidak akan terhapus selama syaitan dipegalak kepada makhluk akan kepemimpinan. Dan syaitan tidak pernah lemah daripada amalnya hingga hari kiamat. Keistimewaan Pak Syekh. Hana pesan-pesan. Sehingga digoda hana lewat akan digoda alam. Digoda alam. Jarang tak Pak merayu. Bal yantahidu li nasril ilmi aqwamun la nasibalahum fil akhirah. Bahkan kan terhapus ilmu nyo idrab bunuh hana terhapus, bahkan kan hana terhapus akan bangkit untuk mengembangkan ilmu beberapa kaum yang hana jineh jatah bagi mereka itu di nangro akhirat. Bahkan urang-urang yang hana jatah uro akhirat karena hana dasar iman dan sebagainya turut mengembangkan ilmu. Yang maksud cih urang yang hana beramal karena ilmu baru nayum di sisi Allah yang diiringi dengan amal. Urang hana ga amal ilmu tapi na ilmu bagaian turut mengembangkan cik ilmu betul-betul cik urang yang kadang-kadang ga amal hana ilmu tapi gepegah yang gat kepada urang lain nyandum han mungkin ilmunya gadeh dengan gara-gara sido tengku bunuh han na getim jawab fitwa watena urang ta tanya. Sebagaimana barang yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yu'ayyidu hadatina biakwamin la khalaqa lahum, bahwa sungguh Allah memperkokoh ianya Allah akan ini agama dengan beberapa kaum yang tidak ada jatah bagi mereka itu. Nyambe hana akhlak antu jawab nasib khalaqa nasib hana jatah. Nyan naturah kepada almarhum abun saran dirame rumah be kena kadut bro kata tayo be kena dua oh han sip ke apa lapan tu dama buna tiplo lu ngatang be batang cepet-cepet abun mata ate ten aurat awaknya nonton yang kepu ramai tak mempilih hana-hana baik itu. Mbak Teka wa Teka ya buat dua dronya ban dua dron malim kasipnya hantip menyesip luh ya buat nyan dua dron yang malim lapan tu bermacam profesi wa Tewa kampung katanya hana profesi wa buna talung tama naik mengkanggut naik tempe bahan na yang ja agen boh muliang la kampung ngah honda bro na are bro ta boh ke pangkai raga dua boh cing ta boh hana cing are kana are pulo ya muka boh kae nya yang pegah ba dua ro yang malim muno ba khutbah titik yang ge ta pegah kena sambutan nya hana ge yang bela urunya yang malim dua roh jika awak lapan roh je. Itu mayang anak.
Hai thì thôn thì dạ vừa, mà limang thôn ta vừa lo tin đây đang thưa mày à? Thì thôn thì đang thưa mày à? Nhưng dạ bu cái bò mồi đi à? À thay một rumpa ở bên những cái hàng nào bị tôi trong cu gì hiểu nó, nhưng dạ vừa trip, ngã rẽ nhảy lại cái khác. À và đam phai ban cái nào bút thông thông kê ruda một tổ cái rải á, nhưng và mcang cơ ngắm parang chang cơ ya. Nyan la khalaqa lahum. Jadi hanya jatah huru akhirat mesti mayang tak. Tapi agama bisa kuat dengan gara-gara urungnya hanya jatah huru. Tengku lupa kali. Di awalnya kaedah dipakai menyokan ganggu tengku kalingku mayat kele. Mesti on boleh tengku hanjir bah. Kalingku mayat kele. Nyan surah. Inna allaha yu'ayidu hadad dina biman la khalaqa. Allah akan memperkuatkan agamanya ke urang yang kadang-kadang hana jatah sapu di urang akhirat. Ya, hana semayang kau jatah teman. Agama hana sapu di hana hana amai hana hana mengisi semayang. Tapi agama bisa kuat. Dan Allah Ta'ala akan memperkuat ini agama dengan rajul fajir. Hansi hadis puno tak tabuh makna la khalaqah la akhlaq. Gesareh dengan hadis lain rajulil fajir, urang yang pasek. Pasek termasuk hana beramal, hana kebubuh yang wajib. Adakala mengekalkan diri dari dosa kecil. Maka oleh karena demikian, kapanyang tar atalika hana mudatupu pilih, maka tidak sepatutnya bahwa tertipu seseorang yang berilmu dengan ini cakok-cakokan. Cakok-cakokan daripada setan pun. Cakok mana, cakok mudi. Biar dengar. Maka menyedih dengar. Lagian perkenan. Tafri' datih mufum mukhalafah. Maka menyuruh dengar cakokan daripada syaitan berbimbang dengan bergaul makhluk sehingga terdidiklah dalam hatinya cinta kepada panutan dan puji-pujian dan dibesarkan orang. Nah, menyata dengar cako syaitan puno yang tugas ditanya oleh dua yati puno bakbarih kedua al-wajib alih al-uzlah wal-infirat. Yang kondisi kalagenya kita yang nak ilmu yang cinta kepada puji-pujian, cinta kepada kepemimpinan dan sebagainya, guyu asingkan diri dan baik jawab fitua watena urun tumanyang. Menyota dengar setan kaku kita nyonya hana tertim uslah manteng dalam kalangan makhluk muat-muat inan sehingga dimohlah dalam arti hubbil jah, cinta kepada panutan, beramai orang ikut kitanya, sana puji-pujian, takzim dibesarkan. Yang di Aceh Selatan teruk bak ime kan ino Aceh Utara kena hana Aceh Selatan menyoka di peraya kitanya tengku ime zaman abuya muda wali digulam le urang ada tandu. Tapi abuya hana timo mung kai me me ane ka kana nyang tanyo golo bici bu deka karu bule kudo tu. Karena demikian bijih nifak ya ho ujung ba imo kadali munyo hai timli uzlah ka bergaul dengan makhluk akan timbul hubbul jah dan sana dan ta'zim nyangka di tabu bijih munafik li syaitan dalam hati katanya. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula cinta kepada panutan dan mal, cinta kepada harta menumbuhkan ia akan sifat munafik dalam hati. Sebagaimana barang yang menumbuhkan oleh air akan sayur-sayuran. Ya. Lagi ia tasibu boleh ibadah gula hijau menancit ibadah penakib munafik gara-gara cinta
panutan dan harta. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dua ekor serigala yang menerkam kedua-duanya yang dilepaskan dalam kandang kambing dengan lebih banyak merusakkan dalamnya kandang kambing daripada cinta, panutan dan harta dalam agama seseorang manusia yang muslim. Sobrat bahaya. Tak perlu dua ekor serigala yang siap menerkam lambua kameng ipajuh kameng ubina dengan dua buah sifat lam ati, hubbul jah dan hubbul mal, tentang merusakkan agama. Lebih bahayanya hana bahaya serigala arti katroi panik naik pajuh long taboh taboh pajuh katroi dengut lajuinan. Tapi hubbul mal dan hubbul jah han rotro han dengut sering selalu dirusakkan agama. Dan han terputus, han tercabut cinta panutan daripada hati kecuali dengan mengasingkan diri daripada manusia dan lari daripada bergaul mereka itu manusia. Yang ubat agak bisa pergi salam ini hubul jah yang han gada selama manteng gedanya saja manusia. Salah satu obat yang paling ampuh adalah mengasingkan di diri plung lain. Wadarku kulima yadi dujahaha, dan meninggalkan titip barang yang ditamah ianya barang akan jahnya seseorang dalam hati mereka itu manusia. Pupu yang je ke panutan go galak go ke gedanya dah tinggal dengan cara ubat hubul jah. Maka hendak adalah pemikiran orang yang berilmu pada penuh perhatian bagi yang kesom ini sifat daripada hatinya. Ibadah sifat jah hubul jah lamati ya hana tadi ya. Maka gearahkan li imu wadali urung-urung yang kena ilmu ya bukaim dha ge berasa dalam hati kanyan pukai pudah sifat hubul jahnyan ho kaitaju pukai pelaku wafis timbati tarikil khalas, dan pada memetik jalan kelepasan daripadanya ini sifat pun tak koreksi pena pehana ukana teh solusi teh cara naglah kitanya daripada sifat hubul jah. Wahadihi wadifatul alim al-muttaqi, dan ini tugas orang berilmu yang menjaga dirinya daripada kerusakan dan mafsadah. Nya perlu katanya tergolong dalam orang berilmu yang menjaga diri laginya pun laginya pun tak koreksi na puhana sifatnya dalam hati oh leh kata tepuna kibancala untuk tak pinah. Fa amma amsaluna nyen kurung yang dia tihir tanya orang yang muttaqi, orang yang menjaga diri daripada sifat-sifat yang hanaga dalam hati. Adapun misil katanya kun ilmu wadali, maka sepatutnya bahawa adalah sumiki katanya pada barang yang diperkuat ia barang akan iman katanya dengan yaumil hisab. Katanya kengkenan pun nilai iman kuat tentang adanya hari perhitungan. Id law ra'ana salaf salihun laqalu qat'an inna haula la yu'minuna bi yaumil hisab. Pakan kena nilai katanya. Karena jika lo melihat akan kita oleh salaf yang saleh, para ulama sahabat kekalan hal katanya, sungguh berkata mereka itu pasti, wa sungguh mereka itu tidak beriman mereka itu dengan yaumil hisab. Urun yang duduk duduk hujunya panai awak yang muruh kiamat golom yakin di nah. Maka yang nilai apa ya? Puyakin keimanan. Fama a'maluna a'malu ma yu'minu bil jannah wan nar, maka tidaklah amal kita
itu amal orang yang beriman dengan surga dan neraka. Karena barang siapa takut sesuatu, lari ia daripadanya sesuatu. Dan barang siapa mengharap ia akan sesuatu, mencari ia akannya sesuatu. Karena menyurung ia gepluang, menyurung harap gelit. Padahal sungguh getanya yakin bahwa sungguh lari daripada neraka dengan meninggalkan syubhat dan haram. Salah satu cara beruh getanya dalam neraka, syubhat dan haram tertinggal dan tinggal maksiat. Padahal getanya kongkongdro, ya, makna jamun. Mana kom-kom yang telah bodoh dengan tupung. Tupung kerana dalam tabak itu tak culok muka kena tak pegak-pegak tu mana. Yang itu kom-kom. Padahal katanya berlumuran padanya haram, syubhat dan maksiat. Dan jika katanya tuntut syurga dengan memperbanyakkan sunan daripada taat dan getanya pujroh akan yang taksir daripada kewajiban daripada taat, maka hana hasil bagi getanya daripada faedah ilmu, kecuali bahwa sungguhnya pekerjaan diikukan dengan getanya pada loba di atas dunia dan buat saya roh di atasnya dunia. Kalau tak balik yang guna hana tak tuntut surga, hana tak pelung daripada neraka. Gino tak balik na tak tuntut surga itanya kedali kala tak amal yang sunat-sunat semayang rawatib, puasa selanyan hamih, puasa raja, puasa syamban selanyan yang terkesi bak pubut perle tanya perbaiki nyan tak perle na ilmu bak tanya kan ke akhirat pi ilmunya untuk pusapat pu yang hut hino di dunia dan tak pegat rod ke asih untuk mencari dunia mana pu asih rod di atas dunia. Tak pakai tabiat asih menyukai laki sesuatu hana tabi hana minah-minah tulung sangat padahal tulung laki hana tabi hana minah umban tadi bo icok ipuplung aju menan urin yang kam na getuntut surga dan na geplung daripada neraka tetapi yang efektif kepentingan dunia. Dan dikatakan orang, jikalau adalah ini tercela, sungguh adalah para ulama itu lebih berhak dengan tercela dan lebih aula dengan menjauhnya daripada kami. Puan, falai tanah kunna, maka mudah-mudahan kami adalah kami seperti orang awam. Bahkan nak komen lomnya, komen lah. Menyodum dunia yang kamu coknya hanjit berarti ulama-ulama awal itu hanjit cik kengkeng kegedanya mentang dan ulama awal itu gepuji oh menyatanya hanjit berarti kamu golom teruk bak posisi ulama kamu mentang di posisi urung awam. Dan apabila mati kami, matilah beserta kami oleh dosa-dosa kami. Gagal. Menyo kamu mati, desa anali kami. Karena menyo gedanya kaji keikutan gob, menyo gob ipubut dosa gara-gara gedanya kan mana cucolom dosanya. Maka alangkah raya fitnah yang gedanya datang baginya fitnah. Jikalau getanya temiki, maka getanya mohon akan Allah Ta'ala bahwa kepujroh ianya Allah akan getanya dan gebi taufiq getanya untuk bertobat sebelum bahwa gepe wafat ianya Allah akan getanya bahwa sungguhnya Allah maha pemurah lagi sangat lembut
dengan kitanya dan memberi nikmat jadi kitanya. Maka bermula ini itulah tempat berlaku beberapa pikiran ulama dan orang-orang yang saleh di bidang ilmu muamalah. Maka jika selesai mereka itu daripada ilmu muamalah, terputuslah mupaling mereka itu daripada diri mereka itu, dan naik mereka itu daripadanya diri kepada tafakur pada kebesaran Allah dan menikmat-nikmat dengan musyahadahnya Allah dengan mata hati. Nyatifu urung-urung yang saleh awal yang kagepegah kedanya gunakan yang merupakan ilmu muamalah. Urungnya nyoka selesai diperbaiki droga yang di bidang ilmu muamalah. Hanali gepelaledro dengan memperbaiki hati karena hati kabere. Gefimiki jina pada kebesaran Allah. Olehnya urungnya gemenikmat-nikmat dengan gekalan Allah dengan mata hati. Pojan di tingkat kenan dan hana sempurnalah demikian kecuali sesudah terlepas daripada seluruh sifat yang membinasakan. Bina halatifat-sifat yang membawaki kepada kebinasaan. Beknali membacut dalam hati dan bersifat dengan seluruh sifat yang membawaki kemenangan. Wa in dahra syai'un min, dan jika zahirlah sesuatu daripadanya sifat yang ket sebelum demikian, tak perlu nanti dada orang golom ke pinah seluruh sifat yang muhlikan kalahi tafakkur pada kebesaran Allah, bernikmat-nikmat dengan musyahadah Allah dengan in mata hati, nyan karena madkhulan yang ada terjadi sebelum sampai waktu hui kenina terjadi sebelum sampai waktu prematur na urang hanage pabeh pegada sifat muhlikat dan hanalong ge pabeh bersifat dengan sifat munjiat kalahi keramat yang prematur belum sampai waktu maklul diilatkan mukaddaran cikau maktuan akan putus satu saat dan ada yaitu daif sama seperti kilat yang menyambar tidak tetap dan tidak berkekalan nyona krik-krik tiga yang lagi tiga beli kilat yang hana asli lom menyoka asli harus setiap syarat yaitu berhabis sifat yang muhlikat dan diisi dengan sifat yang munjiat. Wa yakunu kal asyik, dan ada ianya seseorang seperti seseorang yang sedang rindu yang bersunyi-sunyi dengan orang yang dirinduinya dan tetapi di bawah pakaiannya itu ada ular dan kala yang disengat ia akannya satu sesudah kali yang lain. Maka uwa hana sempurna atasnya lazat musyahadah dan hana jenih tarik baginya pada sempurna menikmat-nikmat kecuali dengan mengeluarkan kala dan ular daripada pakaiannya. Getanya kam sapan ngan urung yang tagala hana urung lain mesti dro ti tapi lambaje teh na kala lambaje teh na ulu tengah tane mumangat-mangat dengan maksud kai icoh le ulu kai dikrat leka kala menancit urungnya hana bersih sifat muhlikat tak perle deh sesuatu yang ajib
Hana merasa latat karena Nyan adalah prematur ken asli. Wahadihi sifat madmumah, ini sifat-sifat yang tercela dalam hati itu ibarat kala dan uliga, dan dianya tiap-tiap itu menyakiti dan mewiswaskan. Dan dalam kubur bertambah-tambah pedih sengatannya di atas sengatan kala dan uliga. Nyo perbandingan hino di dunia lagi yang tapi lang kubur lebih berat lom. Maka bermula ini kadar itu memada pada memberitahu di hati tempat berlalu pikiran hamba pada sifat dirinya yang dicintai dan yang dipujikan di sisi Ponya Ta'ala. Allah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam salatan tadu wa tuna alaihi salam salam.